Husain ibn Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id ibn Jubairin faqala ayyukum ra'al kawkaban ladhin qaddal barihata qultu ana thumma qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni ludig qala famadha sana qultu istarqaitu qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadithun haddathanahu sya'bi faqala wama haddathakum sya'bi qultu haddathana an buraidah ibn husayb al-aslami radiyallahu anhu annahu qala la ruqyata illa min aynin aw hummati faqala qad ahsana man intaha ila ma sami walakin haddathana ibnu abbasin anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya al-umam faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhaytu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu aw ar-rajula wan nabiy wa laysa ma'ahu ahad id rufi'a li sawadun 'adzim fadhanantu annakum ummati faqila li hadha musa alayhi salam wa qaumuhu walakin unzur ila al-ufuq fa nadhartu fa idha sawad sawadun 'adzimun faqila li unzur ila al-ufuq al-akhar fa idha sawadun 'adzim faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا أذى ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا أذى فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يقتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاسة ابن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق بها أكاسة dari Husain ibn Abdurrahman dia berkata ketika saya berada di dekat Sa'id bin Zubair, dia mengatakan, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Saya jawab, saya. Kemudian saya katakan, adapun saya ketika itu tidak dalam keadaan salat, tetapi tersengat kala jengking. Lalu ia bertanya, lalu apa yang anda kerjakan? Maka saya menjawab, saya minta diruqyah. Lalu dia bertanya lagi, apa yang mendorong anda melakukan hal tersebut? Maka ku jawab sebuah hadis yang diceritakan Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, apakah hadis yang diceritakan Sya'bi kepada anda itu? Maka saya katakan, dia menceritakan hadis itu dari Buraidah ibn Husayn. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain ataupun karena tersengat-sengatan. Kemudian Sa'id pun berkata, alangkah baiknya orang yang beramal sesuai dengan nas yang telah didengarnya. Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah mengatakan kepada kami hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
saya bersama beberapa orang, saya telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya, kata Rasul, melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang saja. Kemudian juga aku melihat ada seorang nabi yang hanya pengikutnya satu atau dua orang. Dan aku juga melihat nabi sama sekali tidak ada pengikutnya. Tiba-tiba kemudian ditampakkan kepadaku sekelompok orang yang sangat banyak sekali. Lalu aku mengira mereka adalah umatku. Tetapi disampaikan kepadaku bahwa itu adalah Musa dan kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi sejumlah umat yang sangat besar. Dan disampaikan kepadaku, ini adalah umatmu, bersama mereka ada 70 ribu manusia, mereka akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian beliau bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Maka para sahabat kemudian saling berbicara satu dengan yang lainnya. Sebagian mereka mengatakan, boleh jadi mungkin yang dimaksud 70 ribu itu adalah sahabat Rasul. Sebagian mereka berpendapat, boleh jadi mereka adalah anak-anak yang dilahirkan dari sahabat Rasul dan mereka tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Lalu sebagian mereka menyebutnya yang lainnya. Ketika kemudian suara semakin ramai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian Nabi memberitakan kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, dan tidak pernah melakukan tatayur, serta mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Tiba-tiba Ukasa bin Mihsan berdiri dan berkata, mohonkanlah kepada Allah, mudah-mudahan aku termasuk mereka ya Rasulullah. Kemudian boleh menjawab, engkau termasuk mereka. Kemudian berdiri seseorang yang lain dan berkata, aku juga wahai Rasul, doakan supaya aku bagian daripada mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu sudah didahului oleh Ukasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Dan hadis ini juga sebagai dasar tentang ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah dari hadis ini sebelum kita bentangkan. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat sab'una alfan, 70 ribu orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Sebagian para ulama mengatakan bahwa kalimat 70 itu bukan menunjukkan pembatasan. Orang Arab kalau ingin mengemukakan jumlah yang banyak itu biasanya selalu menyebut kalimat 70 ribu. Berarti kalimat 70 ribu itu bukan pembatasan. Bukan hanya 70 ribu saja yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Banyak sebenarnya, lebih daripada 70 ribu. Apalagi kalau seandainya kita melihat riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sanadnya sangat jayid, sangat baik sekali. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fastajdadtu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya meminta tambahan kepada Rabbku, kemudian Allah memberi saya tambahan di mana setiap 1000 orang akan membawa 70 ribu orang lagi. Berarti berapa itu? Kalau dalam hadis yang pertama 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, dalam musnad Imam Ahmad setiap 1000 membawa 70 ribu. Berapa jumlahnya? Hah? Berarti 70 ribu kali 70 ribu, gitu maksudnya.
berarti 4.900.000.000 kan gitu. Coba yang punya kalkulator. Ya mungkin begitulah ya. Ya kalau 70.000 kan 70.000 ya 4 miliar lebih lah kan begitu. Ini kalau kita dikalkulasi semuanya. Kalau kita gabungkan antara riwayat Bukhari Muslim dengan riwayat yang ada dalam Musnad Imam Ahmad. Tapi kalau mengikut pendapat yang mengatakan bahwa kalimat 70 sab'una alfan itu bukan al-ibratu laysa birraqmi, bahwa ibrah itu bukan dengan angka, tapi itu istilah orang Arab mengemukakan sebuah yang banyak itu mengistilahkan kalimat 70.000. Artinya tidak terbatas. Okelah kalau seandainya kita mengambil dua riwayat ini, bahwa yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu 70.000 berdasarkan riwayat Bukhari Muslim, kemudian masing-masing 1.000 bawa 70.000 lagi berdasarkan riwayat Musnad Imam Ahmad, berarti 4 miliar ke atas. Bukan berarti yang masuk surga itu cuma 4.900.000.000 saja, tidak. Yang masuk surga itu banyak. Cuman yang tersifati dengan sifat empat ini yang disebutkan, mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak minta dikai, mereka tidak tatayur, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah, ya jumlahnya hanya 70.000, setiap 1.000 membawa 70.000 yang lainnya. Tapi amalan-amalan yang memasukkan kita ke dalam sorga bukan empat amalan ini saja, banyak amalan-amalan yang lain yang bisa memasukkan kita ke sorga. Tidak mesti 70.000 ini saja kan begitu. Kan banyak amalan-amalan selain daripada empat perkara ini kan. Jalan-jalan menuju sorga itu. Bahkan ada satu buku judulnya 175 Jalan Menuju Sorga. Kan banyak artinya kan. Cuman yang masuk sorga tanpa hisab dan azab dalam satu redaksi hadis, ya jumlahnya 70.000, setiap 1.000 membawa 70.000 yang lainnya. Berarti 4.900.000.000 lah. Kalau menggabungkan dua riwayat yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim bersama riwayat Musnad Imam Ahmad di sini. Ma'asyiral muslimat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Muslim dan juga Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Annahum tadhi'u wujuhahum idza'ata lailati badrin. Wajah-wajah mereka bersinar-sinar seperti sinar bulan ketika purnama-purnamanya. Jadi nampak nanti di padang mahsyar itu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, mereka dibedakan dari wajah-wajahnya, di mana wajah-wajah mereka seperti apa namanya bulan pada malam purnama, dan mereka bersinar-sinar. Itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Taib, kita bahas sedikit-sedikit dari awal. Jadi Husain ibn Abdurrahman ini berkata kepada orang-orang yang ada di situ, salah satunya Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Ketika aku berada di dekat Sa'id ibn Jubair, dia berkata, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Jadi Sa'id bin Jubair ini bertanya kepada orang-orang yang di situ, semalam ada meteor, saya melihatnya. Ada enggak di antara kalian melihat? Maka kata Husain bin Abdurrahman, ya, kebetulan aku melihatnya. Kebetulan aku melihatnya semalam. Aku tidak tidur semalam. Tetapi aku tidak tidur bukan karena sholat, tapi aku tidak tidur karena tersengat kalajengking. Lihat bagaimana ibarat ulama salaf di sini mengajarkan keikhlasan. Ya. Karena dia langsung menerangkan bahwa semalam saya tidak tidur itu bukan karena sholat. Nanti nyangkanya orang-orang yang mendengar bahwa dia mengatakan saya tidak tidur itu seolah-olah dia sedang sholat malam tahajud. Maka dia jelaskan, tidak,
aku tersengat kalajengki, dia hendak menutup pintu ria. Begitu para sahabat. Ya. Kalau kita kan enggak, pasti kita akan cerita. Semalam saya tak tidur. Kenapa? Itulah sholat 23 rakaat. Disebutkan rakaat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditanya lagi, lalu apa yang kau lakukan wahai Husain? Maka dia mengatakan, aku coba meruqyah. Kemudian ditanya lagi, kenapa kau lakukan itu? Ya karena aku mendengar sebuah riwayat daripada Syabi bahwa tidaklah seseorang itu meruqyah kecuali karena penyakit ain ataupun karena sengatan. Makanya kuruqyah. Kemudian Sa'id bin Zubair memuji dan mengatakan, alangkah baiknya manintaha ila ma sami'ah, engkau melakukan sesuatu yang memang ada nasnya. Lihat orang dulu itu kalau melakukan sesuatu pasti ada dalilnya, tidak asal melakukannya saja, tidak, mereka punya dalil. Dan ini pentingnya kita ini dalam melaksanakan agama harus berdalil. Anda melakukan sesuatu itu ada dalilnya atau tidak, kan begitu? Maka lihat para ulama salaf ini, mereka melakukan sesuatu itu karena ada sebuah dalil. Tetapi kata Sa'id, tapi aku mendengar ada sebuah riwayat dari Buraidah ibn Husayb al-Aslami radhiyallahu an. Terus sampai kemudian dia mengatakan, akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menceritakan kepadaku tentang orang-orang yang mereka masuk surga tanpa hisab dan azab, salah satunya orang yang tidak minta ruqyah. Memang ada dua riwayat, ada kalimat la yarkun, ada kalimat la yastarkun. La yarkun, dan juga ada riwayat la yastarkun. Layar kun artinya tidak meruqyah. Kalau yastar kun artinya tidak minta diruqyah. Tapi kata para ulama mengatakan kalimat yarkun ini hadisnya lemah, hadisnya syadz, karena bertentangan dengan kalimat la yastar kun. Kalau yarkun ruqyah, meruqyah, Nabi SAW juga pernah diruqyah dan pernah meruqyah. Nabi pernah diruqyah Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan juga oleh Jibril alaihi salatu wasalam ketika terkena sihirnya Labid bin Asam, kan? Dan juga pernah meruqyah. Berarti yang dimaksud di sini bukan kalimat yarkun, tetapi yastarkun, minta diruqyah. Jadi dia ingin menyanggah bahwa apa yang dilakukan oleh Husain ibn Abdurrahman ini disanggah oleh riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum. Kemudian di situ disebutkan bahwa ketika Nabi saw diperlihatkan sebuah umat, apakah ketika itu Rasul sedang mimpi diperlihatkan, ataukah yang dimaksud dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ketika Rasul diperlihatkan tentang akhirat? Sebagian para ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan di sini dalam mimpinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dalam mimpinya tentang padang mahsyar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekelompok umat yang sangat besar sekali. Kemudian Rasul mengatakan, "Fadhonantu annakum ummati." Jangan-jangan itu umatku, kata. Tapi Jibril mengatakan, "Bukan, itu bukan umatmu. Tapi itu adalah Musa dan umatnya." Dari sini kita tahu bahwa keutamaan Nabi Musa, bahwa Nabi Musa itu memiliki umat yang banyak. Wajar, karena Nabi Musa alaihi salatu wasalam sendiri adalah bukan hanya ulul azmi minar rusul, dia adalah kalimur rahman, dan diturunkan kepada Musa alaihi salatu wasalam kitab Taurat yang merupakan kitab induk dari kitab-kitab Bani Israel. Semua Bani Israel itu menginduk kepada Taurat, sampai pun ketika Isa diutus, turun kemudian Injil,
tetap saja induknya kepada Taurat. Ya, jadi memang itu kitab induknya Bani Israel, Taurat itu. Makanya kemudian Musa itu banyak pengikutnya. Tetapi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke ufuk, ke arah lain. Rupanya ada manusia lebih banyak dibandingkan yang ia lihat dari Musa dan umatnya. Baru dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah umatmu wahai Muhammad. Dari sini kita katakan bahwa umat Islam jauh lebih banyak dibandingkan umat Nabi Musa. Makanya 2/3 penduduk surga itu umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang umatnya banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika Rasul berjumpa dengan Nabi Musa, kan Musa menangis dan mengatakan, ketika dikatakan kenapa Musa menangis, kata Musa, aku cemburu dengan anak muda itu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang belakangan, usianya masih muda, tapi umatnya jauh lebih banyak dibandingkan umatku, kata Nabi Musa alaihi salatu wasallam, dengan pendeknya usia. Tapi Nabi SAW mendapatkan umat terbanyak. Tetapi ada juga Nabi yang pengikutnya ruhaid. Ruhaid itu dalam bahasa Arab jumlah antara 3 sampai 10 orang. Ya di bawah 10 lah, tidak sampai di atas 10. Tapi ada juga Nabi pengikutnya cuma 2. Tapi ada juga Nabi pengikutnya cuma 1. Ada juga Nabi yang tidak punya pengikut. Dari sini kita tahu bahwa keberhasilan dakwah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi keberhasilan dakwah itu berhasilnya seseorang menyampaikan kebenaran. Kata para ulama, berhasilnya dakwah bukan karena banyaknya pengikut, tapi berhasilnya dakwah itu karena kita sanggup menyampaikan kebenaran. Kalaupun tidak ada yang mengikut dia, maka dia bersama kebenaran berdua dan tetap dikatakan jamaah. Al jamaatu ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Jamaah itu apabila anda bercocok dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Taib asyural muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, kita masuk pada poin ini. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada umat itu sebanyak 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, dan setiap 1000 membawa 70 ribu, ya, dalam Musnad Imam Ahmad itu. Siapa mereka itu? Pertama, mereka adalah orang-orang la yastarkun, tidak minta dirukyah. Orang-orang yang tidak minta dirukyah. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, bagaimana kalau seandainya dulu antum pernah minta dirukyah? Karena antum tidak tahu hukumnya. Kemudian setelah tahu penjelasannya bahwa orang yang minta diruqyah itu akan dikeluarkan dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, kemudian antum tobat dan antum berjanji untuk tidak minta diruqyah lagi, adapun dulu antum minta diruqyah karena tidak tahu, apakah antum masih digolongkan kepada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Maka jawaban Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, insyaallah masih termasuk wal ilmu indallah, tapi ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenarannya baru tahu sekarang, kan begitu. Kalau dulu ketika minta diruqyah kan memang belum paham. Ya. Ada juga yang mengatakan seperti fatwanya Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud orang-orang yang minta diruqyah di situ, yang tidak akan masuk kepada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu, maksudnya adalah orang-orang yang mereka tidak berhajat sama sekali untuk diruqyah kemudian minta ruqyah. Tapi kalau seandainya ada hajat, umpamanya antum terkena sihir atau terkena penyakit dan tidak ada cara pengobatan kecuali dengan ruqyah dan harus minta diruqyah, maka ini tidak termasuk pada orang-orang yang dikeluarkan dari 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Saya ulangi,
Kalau seandainya Anda atau antum dapat penyakit dan penyakit ini tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ruqyah dan harus meminta ruqyah, maka orang seperti ini tidak terkeluar dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini juga pendapat ulama yang lain. Pendapat yang lain yang mengatakan yang dimaksud minta diruqyah itu artinya sebelum terkena penyakit. Pamannya antum datang ke saya, "Ustaz, tolong ruqyah saya. Takut saya kalau tidak diruqyah kena santet." Padahal antum belum kena santet. Cuman jaga-jaga saja. Nah, bahasanya ya, jaga-jaga. "Tolong ruqyah saya, Ustaz. Ya, siapa tahu ada yang nyakiti saya, yang nyihir saya." Ini yang dimaksud tak boleh di sini. Karena penyakitnya belum ada, dia minta diruqyah. Tapi kalau dia sudah terkena penyakit dan tidak ada obatnya kecuali dengan ruqyah, mau diapakan lagi? Terpaksa dia minta ruqyah. Dan ini tidak terkeluar dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang minta diruqyah itu maksudnya bukan ruqyah syar'iyah, tapi yang dimaksud ruqyah ghairi syar'i, ruqyah yang bukan syar'i. Adapun ruqyah yang syar'i tidak ada masalah. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tetapi ada juga yang memahami secara zahir tekstual hadis. Yang jelas tidak boleh minta ruqyah. Zahirnya seperti itu kan? Orang-orang yang terkeluar dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu adalah orang yang tidak minta ruqyah. Ya sudah, jangan minta ruqyah. Walaupun kita kena penyakit nih, kita ingat hadis tersebut, "Ah sudahlah, saya sabar aja. Saya akan berdoa kepada Allah, saya akan ruqyah mandiri saja." Dan ulama mengatakan kondisinya yang seperti ini lebih utama. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal, karena beda kalau seandainya begini, ada orang yang datang ke kita hendak meruqyah. Ini kan ada tiga kategori nih. Namanya saya datang ke antum mau meruqyah antum. Satu, ada orang yang antum minta ruqyah kepada saya, terpaksa saya datang kepada antum kan. Yang kedua, memang saya datang ingin nolong. Ingin nolong, antum tidak minta ruqyah, saya datang ingin ngeruqyah. Jadi yang pertama antum telpon saya, "Ustaz datang kemari, ruqyah saya." Ini satu. Yang kedua, saya dengar antum sakit, saya datang ingin meruqyah antum. Yang ketiga, saya datang kepada antum, tiba-tiba antum mengatakan, "Pergilah Ustaz," katanya. Nanti saya tidak masuk pula di 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab ini. Ha, berarti ada tiga kelompok nih. Yang pertama jelas bahwa antum meminta ruqyah masuk pada hadis ini secara zahirnya. Kenapa orang yang minta ruqyah itu tidak masuk pada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab? Pertama, karena dikhawatirkan ada ketergantungan antara pasien dan peruqyah, dan itu mengurangi tawakal. Dan meminta sesuatu kepada orang itu bentuk kerendahan. Ya. Berarti antum berhajat kepada orang kan? Kita merendahkan diri di hadapan orang sehingga harus minta. Dan merendahkan diri kepada orang ini mengurangi tawakal. Karena begini nih, seandainya antum minta diruqyah, "Betul-betul saya ruqyah, kok enggak sembuh-sembuh?" "Ah, ustadznya enggak beres." Ustadznya belah disalahkan. Ustadznya enggak beres tuh katanya. Yang jangan dia kurang bertakwa pula, enggak manjur bacaannya. Atau sebaliknya, kok langsung sembuh? "Masya Allah, memanglah ustadz nih. Nengok ustadz belum ngomong, saya tendang lari." Akhirnya apa? Ada ketergantungan di situ kan? Serba salah, sembuh salah, tak sembuh salah jadinya kan? Komentar orang itu. Lah dari sini, karena orang sakit tuh biasanya dekat dengan setan tuh, kasih was-was terus. Dari sinilah karena ada pengaruh kepada tawakal bisa mengurangi kesempurnaan tawakal
Sebab itulah kemudian terkeluar dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, secara zahir hadis yang kita baca ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ana datang sendiri kepada antum. Ana dengar antum sakit, ana datanglah. Kemudian saya ruqyah, saya tawari, saya ruqyah ajalah antum lah. Ini tidak ada masalah. Tidak masuk dalam hadis ini. Ya, karena orang datang sendiri mau ngeruqyah kita kan. Kita tidak minta dia datang sendiri. Artinya dia hendak berbuat baik kepada kita tuh. Ya kita hargailah berbuat baik dia kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita usir dia. Ngapain kau datang ruqyah saya? Pergi kau dari sini. Tidak boleh. Antum tidak boleh ngusir-ngusir orang yang memuruqyah antum. Alhamdulillah ada orang yang ruqyah antum, kecuali yang datang dukun. Kalau datang Abu Meron, ngapain antum pula ngusir saya? Tidak boleh, karena itu menyelisih sunnah. Dia mau datang kok sama antum, mau ngeruqyah antum kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tiga kategori yang disebutkan para ulama. Tetapi yang harus dipahami soal ruqyah ini, kita sering mendengar bahwa syarat ruqyah kan jelas ya, bahwa harus dari kalam Allah, maksudnya Al-Qur'an, dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya yang ma'tsur. Kemudian yang kedua, harus jelas maknanya. Jelas maknanya. Berbahasa Arab. Kemudian juga tidak diyakini bahwa ruqyah itu mempengaruhi secara zatnya. Dia yakin yang mempengaruhi itu Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat ruqyah. Ya. Adapun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ruqyah itu akan sangat berpengaruh baik kepada orang yang meruqyah atau kepada orang yang diruqyah. Apa saja syarat-syaratnya? Disebutkan oleh para ulama di sini supaya ruqyah itu memiliki pengaruh gitu ya. Yang pertama, kepada yang akan diruqyah, al-muhafadzatu ala adhkari sabahi wal masa wa qira'atu ayatil kursi wa suratul ikhlasi wa muawwadhataini akba kulli salatin wa inda naumin wa qira'atil ayataini min akhir suratil baqarati kulla lailatin. Jadi sebelum antum diruqyah, maka biasakan meruqyah mandiri. Meruqyah mandiri. Dengan cara apa ruqyah mandiri itu? Baca zikir pagi, baca zikir petang, baca ayat kursi, baca surah al-ikhlas, baca muawwidzataini, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas sebelum tidur. Dan baca juga dua ayat akhir surah Al-Baqarah. Ini namanya ruqyah mandiri. Kita ruqyah mandiri dulu. Kemudian baru, kalau sudah meruqyah mandiri, juga kurang ada pengaruhnya. Kemudian ada orang yang datang hendak meruqyah, atau kita minta ruqyah karena sebuah penyakit. Maka pertama yang harus dipahami, salamatul i'tiqad, antum harus selamatkan keyakinan. Menyelamatkan keyakinan tadi, jangan meyakini bahwa yang mendatangkan obat itu peruqyah. Antum harus ingat Allah yang mengobati semuanya. Ruqyah itu wasilah dan sebab saja. Yang kedua, antum perbaiki amal hati. Perbaiki amal hati dari hasad, dari dengki, dari macam-macam lah kan begitu. Kemudian juga yang ketiga, pasang keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang keempat, sidqut tawakkul ala Allah, berusaha untuk menguatkan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga i'tiqad talibir ruqyati anna naf'a wa dhurra biyadillah. Ingat keyakinan meminta ruqyah itu bahwa manfaat dan madarat tetap di tangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya, al-iqbal ala Allah ma'at taubah, sebelum diruqyah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhallus minal ma'asi wal atham, kemudian berusaha meninggalkan maksiat dan dosa dan juga kezaliman-kezaliman kepada orang lain.
Kemudian juga al-amalu bil Qur'anil Karim, biasakan membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dan yang terakhir ad-du'a, senantiasa berdoa kepada Allah bahwa kesembuhan itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dari segi yang diruqyah. Adapun yang meruqyah, an yakuna khalisah, yang meruqyah itu harus ikhlas. Pertanyaannya, macam mana dengan tukang ruqyah itu yang jadi profesi? Ikhlas enggak tuh? Kan ada sekarang ini kan ruqyah center atau apa gitu kan, yang ada bandrolnya satu ayat sekian juta, satu jin sekian rupiah kan itu. Kan repot juga, berarti dia meruqyah itu sudah bukan. Nah, cara gimana Ustaz mengetahui dia ikhlas atau enggak ikhlas? Undang dia, jangan kasih apa-apa. Gitu. Nanti besok diundang lagi, malas enggak dia? Cuma tiga kali undang, jadi kasih apa-apa gitu. Nah, nampak tuh nanti ikhlas enggak ikhlasnya tuh. Takutnya dia berpikir, oh mungkin bayarannya nunggu tiga kali rukyah. Lain lagi, kita enggak tahu keikhlasan orang kan itu. Yang jelas bahwa kita tahulah orang ikhlas enggak ikhlas kan, antum paham perukyah itu kan. Orang ini ikhlas, mungkin kawan antum dan begitu seterusnya. Masalahnya kalau tadi ya sudah bandrol harga ini gimana? Kemudian yang kedua, ruqyah itu syariat bukan tajarrub. Ruqyah itu syariat bukan praktek. Coba-coba enggak boleh. Ah, coba-cobalah. Mudah-mudahan sembuh. Jangan coba-coba. Ini syariat. Ya. Quran yang dibaca. Jadi harus yakin di situ, bukan coba-coba kan begitu ya. Kemudian juga an yakuna ar-raqi adlan fi dinihi, zahirnya dia baik, takwa zahirnya. Ya, suka ke masjid, nampak dari penampilannya gitu. Kemudian juga an ya'tiqida ar-raqi annallaha huwa syafi. Seorang peruqyah harus meyakini yang menyembuhkan bukan dia, bukan bacaannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi, an yakuna ar-raqi aliman biturukil mu'alajati biruqyati syar'iyyah. Seorang peruqyah harus paham dengan ilmu-ilmu ruqyahnya. Karena orang meruqyah ini aneh-aneh saya lihat tuh. Dia harus paham ruqyah syar'iyyah seperti apa. Jangan kemudian, terkadang saya lihat ada orang meruqyah di hadapannya perempuan, ikhtilat pula tuh di perempuan. Pegang-pengang dia, ini gimana? Mengusir jin, dia pula jadi jin. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian yang paling penting, ada beberapa hal catatan ya. Ada sekitar 10 catatan, saya baca secara cepat. Di sini, tentang hal-hal yang harus dihindari dalam ruqyah ini. Pertama, tidak boleh menelan sesuatu dari kertas yang ditulis padanya Al-Quran. Pemanya saya tulis surat ayat kursi di kertas. Telan. Nanti setannya hilang semua. Nah boleh, ini bid'ah, nggak ada. Nelan pula, apalagi dibakar, diminum pula itunya ya, kopinya. Kemudian yang kedua, kitabatul ayat ala jismil marid. Ataupun saya tulis nih ayat kursi, kemudian saya jadikan koyo. Mana yang sakit? Di punggung Ustaz. Teplek punggung. Di koyonya saya tulis ayat kursi. Tidak ada ajarannya. Bid'ah. Ya. Yang ketiga, tawassud ar-ruqyati minal Quran, atau dijadikan bantalan dalam bantal, ditulis, diselipkan di bantal, tidur di situ. Karena ini ada juga yang seperti ini, ya, makanya ini ditulis para ulama. Ini tidak boleh, ini menghinakan Quran. Kemudian juga selain daripada itu, takhsisur ruqi laisalah aslun syar'i. Katakhsisi suwari wa ayatin muayyanatin li amradil muayyanatin bi'adadin wa awqatin lam tarid fi kitabillahi wala sunnati rasulillah. Menghususkan ayat-ayat tertentu, ayat-ayat tertentu untuk penyakit tertentu, dengan jumlah tertentu, dengan waktu-waktu tertentu. Kalau udah main tertentu-tertentu itu, nah itu perlu dalil itu. Maka ini juga termasuk ruqyah yang tidak syar'i. Kemudian juga yang kelima,
I'tiqad masyru'iyati ruqyah bitajarubah. Tadi saya sudah katakan, ya, si peruqyah ini masih ragu-ragu. Ketika dia meruqyah, dia hanya ingin coba-coba saja. Ya kalau sembuh alhamdulillah, enggak ya sudah. Ini mencoba-coba, maka tidak boleh, harus yakin. Kemudian juga yang keenam, ta'liqut tama'i, menggantungkan jimat, ma'ruf, enggak usah dibahas. Kemudian yang nomor tujuh, ta'liqul ayatil qur'aniyah, atau menggantungkan ayat-ayat. Walaupun terjadi khilaf para ulama ya tentang menggantungkan ayat, nanti ada pembahasannya sendiri, tapi pendapat yang kuat tidak boleh. Kemudian yang nomor delapan, al-wukufil muharramati syar'iyati inda ruqyah. Peruqyah terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, seperti ya tadi, khalwah dengan perempuan berdua kan itu. Nauzubillah. Ya, terkadang orang yang diruqyahnya itu juga harus perhatikan apa namanya pakaiannya, karena kan ada kisah juga salah satu ustaz kita di Batam ini. Tahu tahu kisahnya? Ya. Jadi ada seorang perempuan. Maaf, perempuan ini enggak pakai baju. Enggak pakai apa-apa badannya itu. Celana pun tidak. Cuman dia pakai mukena saja. Tiba-tiba kemudian kesurupan dia. Dibawa kawannya ke salah satu ustaz kita ini. Ustaz kita tak tahu kalau dia tak pakai apa-apa, cuman bawa mukena aja kan. Dirukyah rupanya guling-guling, auratnya terbuka semua. Yang lari bukan jinnya, ustaz yang lari. Makanya dipastikan dulu nih yang mau dirukyah ini pakaiannya seperti apa kan itu. Jangan setelah kejadian baru lari semua. Nah, ini makanya ini kan harus paham juga yang seperti ini kan gitu. Baik, kemudian juga di sini ta'alluqul mardha wal muhtajina birruqyah. Ya. Terlalu yakinnya pasien dengan peruqyah sehingga menggantungkan hatinya kepada peruqyah tadi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min a'dhamil fitan wal mafasid aidan annaha futihat baban lil mash musyawadhina wad dajalina alladhi yumarisuna hadhil mihan bi anwa'id dajali wasyirk wal isti'anati bil jin ila akhir. Termasuk juga mendatangkan dukun-dukun dan begitu seterusnya, karena di zaman sekarang ada yang berprofesi dukun itu sudah tidak dianggap dukun tapi dianggap ustad karena penampilannya sudah berubah. Jadi penampilan saja sok kiai sok ustad, tetapi hakikatnya dia dukun. Dari mana kita tahu dukunnya? Dari praktek-prakteknya. Makanya yang ngaji tahu itu dukun. Kalau enggak ngaji enggak tahu itu dukun. Antum kalau sudah ngaji langsung tahu ini enggak beres orang ini. Ya. Itulah kenapa di majelis taklim itu penuh dengan hidayah. Sehingga terkadang hidayah itu antum bisa membedakan mana hak mana batin. Jangankan lagi antum tahu itu dukun enggak dukun. Pamannya ada orang nih dadaran tertentu, ana tahu ustaz itu jamaah anu katanya. Kok tahu? Tahulah. Karena ngaji antum. Dari penampilannya tahu itu bukan jamaah kita, itu jamaah orang. Jamaah apa? Tahulah itu jamaah anu. Bisa nilai antum kan? Dari mana tuh bisa nilai? Karena antum ngaji masalahnya. Kan ketika antum ngaji kan enggak tahu, semua pakai jubah, semua pakai songkok, semua pakai serban, semua sama kan? Tapi dengan banyaknya pengetahuan, insting antum kuat sehingga bisa ini dukun enggak beres ini. Tahu jadinya kan, itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa membedakan hak dan batil itu. Kebahagiaan tersendiri. Man yuridillahu khairan yufaqihu fidin, berarti kalau antum sudah membedakan, mampu membedakan mana dukun mana tidak, itu sebuah kebaikan bagi antum. Artinya Allah berikan kecerdasan dari taufik hidayah Allah itu. Inilah di antara 10 hal yang harus dipahami soal seputar ruqyah itu. Taib, kemudian bicara tentang ruqyah juga, Syaikh bin Bas rahimahullahu taala beliau mengatakan, as-sab'una alfan humul ladzina istaqamu ala dinillahi wa taraku maharimallah wa addau ma aujaballah wa min sifatihim at-tayyibah adamul istirqa walakin al-istirqa la yamna'u kaunuhu minas sab'ina alfan wal istirqa talabur ruqyati wa idza da'atil haja ila hadza fala ba'sa wan nabiy sallallahu alaihi wasallam amara aisyata an tastarqiya wa amara umma auladi ja'far
antastarqiya li auladiha fala haraja fi dhalik. Kata Syekh bin Bas rahimahullahu taala, kalimat 70,000 mereka adalah orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah, meninggalkan yang diharamkan Allah dan berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Jadi tidak hanya sekedar karena tidak minta diruqyah, kemudian tidak kai, kemudian tidak tatoyur, kemudian tawakal, bukan itu, tapi ada pendahuluannya. Dengan cara apa? Istiqomah di atas agama, meninggalkan yang diharamkan, kemudian melaksanakan kewajiban. Lah, di antara sifat-sifatnya ini yang empat ini. Ya, jadi setelah kemudian dia istiqomah, meninggalkan yang haram, kemudian yang diwajibkan, ditambah dengan empat perkara ini. Tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak tatoyur, dan juga senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.